orang-orang kafir, ya, orang-orang di luar Islam, mohon maaf, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi mereka yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia, dan mereka tidak mau mencari keberkahan dari Allah, dan keberkahan dari Allah itu salah satunya dengan Islam dulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, tentang mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya dan segala keindahan yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang mengharapkan dan hanya mencari kehidupan dunia dan keindahan yang ada di dalamnya. Keindahan yang ada di dalam dunia itu baik wanitanya ataupun perhiasan-perhiasan keindahan dunia, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Ya. Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan mengharapkan keindahan yang ada di dalamnya, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Akan kami turuti, akan kami berikan. Kalau cuma dunia yang kalian inginkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan sama sekali di dunia. Tidak rugi, mereka diberikan oleh Allah. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhapus apa yang mereka lakukan di dalam dunia itu. Tidak berguna sama sekali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak berkah. Yang dicari hanya banyak, banyak dan banyak, tapi bukan keberkahan yang dicari. Sehingga jemaah sekalian, selalu kita tanamkan dalam diri kita, ya, pada usaha kita ketika kita adalah seorang pengusaha, ketika kita, ya, buka usaha, usaha kecil maupun besar, ketika kita sedang bekerja, ya, menjalankan profesi kita, apapun profesi kita, ingat selalu yang kita minta dari Allah adalah keberkahan sebelum kita minta banyaknya. Minta dulu keberkahan,